Thank you Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bosku, selamat datang dan kembali lagi di channel Bocil Project. Baik, di video kali ini saya bakalan menjelaskan dan membagi tutorial bagaimana cara mengatasi loteng yang sudah terkena air seperti ini, teman-teman. Ini lotengnya terendap air atau gentengnya bocor. Jadi, dia bakalan menguning seperti ini seperti noda ini ya bosku jadi untuk video kali ini saya bakalan membagikan cara bagaimana cara ngilangin ini tanpa harus keluar modal banyak dan untuk itu saya menggunakan yang bahannya yang murah aja dan mudah didapat di toko bangunan untuk itu langsung saja kita ke tutorialnya nah untuk yang pertama sekali kita siapkan wadahnya wadah untuk mengaduk kemudian saya menggunakan lem putih ini lem seperti lem fog ya bosku kemudian kita juga memerlukan air air bersih dan ini peran utamanya yaitu semen putih teman-teman teman-teman bisa membeli semen ini di toko bangunan harga per kilonya juga sangat murah pertama saya siapkan wadah pengaduknya kemudian kita tambahkan air ini sekitar 200 ml ya bosku setelah itu kita tambahkan lem putih secukupnya saja atau setara dengan airnya sampai dia tercampur rata juga sama airnya kemudian setelah itu saya bakalan mengaduknya menggunakan lidi seperti ini teman-teman kita aduk sampai tercampur rata sampai dia agak mengental sedikit kurang lebih penampakannya seperti ini setelah itu kita tambahkan semen putihnya kita bisa menambahkannya sedikit terlebih dahulu ya bosku dan saya bakal menambahkan setara dengan 3 sendok makan kemudian tinggal kita aduk lagi aduk sampai benar-benar tercampur rata dan semennya ini larut jika dirasa kurang kita bisa menambahkan semennya lagi hingga adonannya ini atau campurannya ini kental seperti cat ya teman-teman kita aduk lagi sampai benar-benar tercampur rata. Nah, kalau sudah seperti ini, udah mengental ya, bosku. Mengental, kita bisa langsung aplikasikannya. Kita bakal mengaplikasikannya menggunakan kuas seperti ini. Kita cat. Seperti mengecat pada umumnya, pada bagian yang kuning dan bernoda seperti ini, kita cat sampai rata ya, Bosku. Sampai semua kuningnya ini tertutupi, jangan terlalu tebal juga, dan jangan terlalu tipis. dan di sini sudah saya cat. Inilah penampakannya. Sudah saya cat, kita tunggu kering. Ini juga sudah kering. Sudah saya tunggu sekitar 15 menitan. Beginilah penampakannya. Setelah itu langsung saja kita cat. Kita siapkan catnya. Wadah pengecatan. Kemudian kita bagi catnya ke dalam wadah lebih kecil kita kita tuangkan sedikit sesuai ukuran lotengnya. Jangan lupa kita tambahkan air juga sebagai pengencer jangan terlalu kental karena susah buat pengecatan pada loteng. Jangan lupa kita aduk secara merata. Ini tips dan trik agar pengecatan lebih maksimal, adukannya harus lama. Setelah itu langsung saja kita cat. Biasanya untuk pengecatan loteng saya mengecatnya dalam dua layer. Jika sudah dicat, beginilah hasilnya. Ini proses pengecatan mencapai satu hari ya bosku. Sengaja cukup melelahkan, tapi terbayar oleh hasil yang maksimal.